Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan jadwal siaran langsung pertandingan Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025 hari ini, beserta update klasemen terbaru dan daftar top skor Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut update klasemen terbaru kompetisi Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025. Di peringkat pertama ada Hyungkuk Pink Spider dengan koleksi 26 poin, IBK Altos di peringkat kedua dengan koleksi 21 poin, Hyundai Hillstead di peringkat ketiga dengan 21 poin, Daejeon Respark di peringkat keempat dengan koleksi 12 poin, Expressway High Pass di peringkat kelima dengan 8 poin, iPeppers di peringkat keenam dengan 6 poin, Gas Caltech di peringkat ketujuh dengan koleksi 5 poin. Berikut ini daftar top skor sementara Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025. Di peringkat pertama ada Victoria Dancak dengan koleksi 298 poin, Moma Basoko dari Hyundai Hillstead di peringkat kedua dengan koleksi 223 poin, Marilyn Nikolova dari Expressway High Pass di peringkat ketiga dengan koleksi 200 poin, sementara Megawati Hangestri berada di peringkat keempat dengan koleksi 191 poin. Berikut ini daftar 5 top pemain dengan tingkat kesuksesan range serangan tertinggi Liga Bola Voli Putri Korea Selatan 2024. Berikut ini jadwal siaran langsung pertandingan Liga Voli Korea Putri hari ini, Rabu tanggal 27 November 2024. Daejeon Respark yang akan bertindak sebagai tuan rumah akan menghadapi Gwangju iPeppers mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di TVRI Sport. Dari head-to-head 5 pertemuan terakhir kedua tim, Daejeon Respark berhasil menang sebanyak 4 kali, sementara Gwangju iPeppers hanya berhasil menang sebanyak 1 kali. Berikut ini jadwal selanjutnya pertandingan putaran kedua Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025. Pada Kamis tanggal 28 November 2024 akan ada pertandingan GS Caltech versus Hyungkuk Pink Spider mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada Jumat tanggal 29 November 2024 akan ada pertandingan Expressway High Pass versus Hyundai Hillstead mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 akan ada pertandingan IBK Altos versus Daejeon Respark mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 akan ada pertandingan iPeppers versus Hyungkuk Pink Spider mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada Selasa tanggal 3 Desember 2024 akan ada pertandingan Hyundai Hillstead versus GS Caltech mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 akan ada pertandingan Daejeon Respark versus Expressway High Pass mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 akan ada pertandingan Hyungkuk Pink Spider versus IBK Altos mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 akan ada pertandingan iPeppers versus GS Caltech mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube.
Berikut ini merupakan daftar pemain Daejeon Respark yang akan berlaga di Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.